Allah, Ustaz berdoa. Ustaz berdoa. Enggak, tunggu. Langsung sekali. Sebentar, langsung doa. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghidupkan malam kita dengan berbagai macam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang telah kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari qiyamul lail kita, dari bacaan Quran kita, dari majlis ilmu kita, zikir dan doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani atau yang sering dikenal dengan nama Abu Hurairah. Beliau mengatakan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah, Allah berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi, yaitu Rasulullah mengatakan Allah berfirman. Hadis ini cukup panjang tapi saya potong sedikit saja, saya ambil di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inda dhanni abdi bi in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan dugaan hambaku. Ini Allah yang mengatakan bahwa aku sesuai dengan dugaan hambaku. Nah, inilah ketika berbicara tentang hadis ini, Nabi mengingatkan kita untuk yakin setiap kita ibadah. Jangan sampai kita habis ibadah tadi malam, diterima enggak ya? Diterima apa tidak nih? Nah, ini enggak boleh. Orang yang ragu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kamu kepada Allah dan kamu yakin doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi malam siapa yang diterima tidak diterima, yang yakin dan tidak yakin. Kalau Bapak Ibu yakin saya diterima tadi malam, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan dugaan hambaku. Oleh karena itu ulama-ulama dulu selalu mengingatkan kalau habis ibadah ditanamkan kepada orang yang ibadah tadi yakin, yakin. Jangan sampai keluar dari tempat ini kecuali di dalam hati kita yakin semua yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima enggak diterima, kita ibadah sama, berjamaah, sholatnya sama. Mana yang diterima, mana yang enggak diterima, tinggal mana yang yakin, mana yang tidak yakin. Oleh karena itu para ulama kalau mereka habis doa gobul insyaallah, suka mengatakan begitu. Maksudnya apa? Diterima insyaallah, yakin. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah meninggalkan tempat ini nanti kecuali di hati kita penuh dengan keyakinan bahwa apa yang telah kita lakukan dari awal hingga akhir semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita terima apa enggak ya? Enggak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kenapa? Bukan Allah tidak mau mengabulkan, tapi keyakinan kamu kurang. Kamu tidak percaya dengan aku, tidak aku kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan kata ulama, ketika kita yakinnya kuat, sesuatu yang kelihatannya mustahil dengan keyakinan kuat bisa kuat. Bisa terjadi. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara tentang keyakinan orang-orang dulu, subhanallah, ini tentunya keyakinan kita belum mantap. Khalid bin Walid pernah dipanggil oleh satu kaum, "Hei Khalid, katanya agama yang dibawa sama nabimu betul, benar, iya. Coba aku ingin tahu betul apa tidak. Kalau memang engkau minum air ini, air itu dibumbui racun di depan Khalid bin Walid, kemudian engkau minum. Kalau memang agamamu betul, yang dibawa nabimu betul, engkau tidak apa-apa."
Dia bilang, aku yakin agama Nabi Muhammad betul. Bismillah, dia minum, tidak apa-apa. Yakinnya luar biasa. Kalau kita jangan dipraktekkan, ini belum. Keyakinan kita belum nyampe di situ. Nah, kalau kita apa? Teler kita nanti. Ini karena keyakinan kita belum. Tapi kalau orang sudah yakin, kharikul asbab. Kata para ulama, orang yang yakinnya kuat, sebab itu gak berlaku lagi. Kita masih berlaku sebab-sebab ini, sebab begini akan sebab begini. Ada hukum kausal, sebab akibat, karena keyakinan kita belum. Tetapi dalam ibadah, jangan. Penuhkan keyakinan kita kepada Allah, dan kita yakin seyakin-yakinnya apa yang telah kita lakukan di hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali semua dosa kami telah Kau ampunkan. Wala dainan illa qadaita. Jangan Kau tinggalkan kami dari tempat ini, ya Allah, kecuali hutang-hutang kami telah Kau berikan jalan untuk memenuhinya. Wala aiban illa syatarta. Dan juga ya Allah, jangan Kau biarkan kami keluar dari tempat ini aib-aib kami kecuali Kau telah tutupi, ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiyalaka ridan illa gadaitaha wa yasartaha. Ya Allah, kami memiliki hajat yang cukup banyak, baik berkaitan hajat dunia dan hajat akhirat. Jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali setelah Engkau penuhi semuanya, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan saliha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tasba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal bukhl wa na'udzubika minal jubun wa na'udzubika minal kasal wa na'udzubika minal ajz wa na'udzubika min ardhalil umur wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina warda a'malana wa amalana bi رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا وقضي حاجاتنا، وقضي حاجاتنا، وقضي حاجاتنا، وارض أعمالنا وآمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.